Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Provinsi Jawa Timur, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan di 33 ruas jalan dengan kilometer totalnya 275 km dengan anggaran 925 miliar rupiah. Ini anggaran yang tidak kecil, sekali lagi 925 miliar rupiah untuk 33 ruas jalan. Salah satunya adalah yang kita lihat di sini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya prosesi pendekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Baik, izin menghitung bersama. 3, 2, 1. Bapak-Ibu, dengan demikian, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur bagian selatan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.